Sosial. Oke, terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati yang sudah mensupport kita di Yuwana Desa Adatute. Sudah bisa menyelenggarakan event dari Kuta Beat Festival 2019 yang kelima. Bubut. Om Santi, 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 Santi Om. Sedesa Arakuta, serangkaian dengan pembukaan Kuta Beach Festival kelima tahun 2019. Sama pemerintah Kabupaten Badung, saya sangat memberikan penghargaan dan memberikan apresiasi yang luar biasa pada Krama Desa Adatute, melalui perjurunya, dan khusus juga pada seketeruna yang ada di Kuta ini, ya, 13 seketeruna yang telah benar-benar mau mengambil upaya-upaya inisiasi untuk bisa terwujudnya kembali Kuta Beat Festival ini. Inilah satu hal membahagiakan, dan tentu hal ini akan menjadi pemantik kita bersama. Mudah-mudahan kita bisa mensinergikan semangat-semangat kita ini untuk bisa ke depan ini secara terus-menerus Kuta Beat Festival ini bisa kita wujudkan. Tentu kami pemerintah daerah sangat berkeinginan, sangat berkehendak, dan juga memiliki niat bagaimana kita ke depan ini kegiatan-kegiatan yang berbasiskan budaya dan tradisi, kemudian juga kita ramu dengan potensi pariwisata kita, ini bisa kita bangun secara terus-menerus, kita perkuat dan bisa berlangsung secara berkesinambungan. Kegiatan Kuta Beat Festival 2019 dan Lomba Belaganjur yang kelima dilaksanakan oleh Desa Adatute pada hari ini. Saya buka resmi dengan pemukulan gong sebanyak 3 kali. Terima kasih. Dan tentunya hadirin, beri tepuk tangan sekali lagi. Kuta Beat Festival tahun 2019 resmi.